Selamat datang di Bagus Agri Seta Mandiri, Kota Batu. CV Bagus Agri Seta Mandiri berkomitmen mewujudkan visi perusahaan pengelolaan hasil pertanian yang terpadu, efisien, tangguh, modern, inovatif, berkelanjutan, dan berdimensi kerakyatan. Dengan misi pemberdayaan segenap potensi sumber daya alam dan manusia untuk membangun pertanian yang ada di Indonesia. Bagus Agri Seta Mandiri merupakan industri kecil yang berbasis pertanian. Berbagai 7 produk unggulan diantaranya dodol buah, sari apel, manisan apel, keripik buah, bakpia apel, jenang apel, dan sirup buah. Industri ini didirikan oleh Syahrul Huda SP pada tanggal 31 Maret 2001 yang lalu. Latar belakang berdirinya usaha ini adalah produktivitas apel batu yang mengalami penurunan, sehingga hasil panen petani hanya sekitar 70% yang layak jual, selebihnya tidak layak untuk diperjualbelikan. Melihat keadaan ini, maka diperlukan teknologi untuk mengelola apel menjadi produk olahan apel untuk meningkatkan nilai tambah dari apel yang tidak layak dijual. Pada awal berdiri, industri ini ditangani oleh 2 orang tenaga kerja. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, jumlah tenaga kerja terus bertambah hingga pada tahun 2013 berjumlah 50 orang. Bagus Agri Seta Mandiri bertempat di Jalan Kopral Kasdi nomor 2 Bumi Aji Kota Wisata Batu, Jawa Timur, Indonesia. Keunggulan dan peluang perusahaan diantaranya dekat dengan bahan baku dan adanya bahan baku yang melimpah, dekat dengan pasar yang potensial, dekat dengan tenaga kerja, dan terdapat tenaga kerja yang cukup terampil. Mutu dan kualitas terjamin, pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan, produk menggunakan buah asli dengan rasa asli buah. Proses produksi dilakukan secara higienis, mutu terjamin diproses dengan prinsip GMP dan HACCP. Produk memiliki kandungan nilai gizi tinggi, produk menggunakan gula murni, produk tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Dari tahun 2001, berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima Bagus Agri Seta Mandiri diantaranya UKM berprestasi tingkat Kota Batu, Dinas Pertanian Kota Batu pada tahun 2005. UKM berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur oleh Dinas Pertanian Jawa Timur pada tahun 2005. Nominator Inovasi Bisnis Pemuda oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2007. Juara Harapan 1 Wira Usaha Muda UKM Award Parasamya Kertanugraha Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008. Juara 1 Wira Usaha Muda UKM Award Parasamya Kertanugraha Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009. Juara Harapan 2 Pro Mutu Award Partisara Utama 2011 yang digelar oleh Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2011. Juara 3 IKM Pangan Award 2013 pada kategori Industri Menengah Makanan Ringan yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013. Selanjutnya, juara 1 Sari Apel Terbaik Festival Apple Days Dinas Pertanian Kota Batu pada tahun 2015. Juara 2 Keripik Apel Terbaik Festival Apple Days pada tahun 2015 yang digelar pula oleh Dinas Pertanian Kota Batu. Dan yang terakhir merupakan juara Harapan 2 Gugus Kendali Mutu pada tahun 2015. Bagus Agri Seta Mandiri yang berdiri sejak tahun 2001 sebagai pusat produksi dan pusat wisata edukasi yang ada di Kota Wisata Batu, di mana industri ini mengolah
dan memproduksi berbagai macam produk olahan yang berbahan dasar dari sayur dan buah. Dan menjadi produk unggulan kami adalah produk-produk yang kita olah dari bahan baku apel sebagai ikon Kota Wisata Batu. Atas nama keluarga besar Bagus Agriseta Mandiri, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut berkiprah untuk membangun industri bagus ini menjadi lebih baik dan berkembang di Kota Wisata Batu. Mari berwisata edukasi, wisata multi couple dan adventure bersama Bagus Agriseta Mandiri untuk menikmati salah satu keindahan wonderful Indonesia. Yang dari bagus selalu bagus, yang dari